Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Alladzi la nabiyya ba'dah. ikhwatul iman sekalian, kita lanjutkan pembelajaran usul fikih dari kitab Taisir Ilmi Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Abdullah Yusuf Al-Judai di mana dalam pertemuan yang keempat kita akan lanjutkan pembahasan tentang mandub yaitu di halaman 33 Al mandubu taklifun ikhtiyari limaslahatil mukallab. Di sini ada satu bab ya, yang temanya adalah bahwa mandub itu adalah taklifun ikhtiari ya berupa taklif ya di mana ini kita sedang membahas hukum taklifi ya merupakan hitob dari Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perintah atau larangan ya di mana mandub ini termasuk perintah yang tidak mesti sehingga di sini dikatakan ikhtiari ini berupa pilihan bagi seorang hamba. Ya, karena tidak ada dosa bagi orang yang tidak melakukannya. Lima shalahatil mukallafi yang tujuannya itu adalah tentu untuk kemaslahatan seorang mukallaf. Innallaha azza jalla ja'ala fil mustahabbati rahmatan lil ibad ilal sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla telah menjadikan dalam hal-hal yang mustahab yang mandub ini sebagai satu rahmat bagi hambanya yang bisa uh, sampai uh, menyampaikan mereka kepada kedudukan yang tinggi ya yeah, jadi dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah yang mandubili akan mengangkat derajat seorang yang beriman seorang hamba setelah dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana di dalam hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Abdi hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil ibadah- ibadah yang sunnah Hatta bahu sampai aku mencintai mencintainya, mencintainya. kamal ja'ala fiha wadon lahum Uh, itu sampai situ tadi hadisnya ya. Kama ja sebagaimana uh, Allah juga me menjadikan pada yang mandub itu iwadon lahum sebagai pengganti bagi mereka amma yaqaum min taksirin ya. Dari apa yang terjadi dari pengurangan pil faroid ya maksudnya kekurangan di dalam kewajiban-kewajibannya pada jiburu maka ibadah yang sunnah itu bisa menutupi kekurangannya kama sohaan abi hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana dalam hadis yang sahih dari abi hurairah semoga allah meridhoinya ani nabi saw dari nabi wasallam kala inna awalama yuhasabun nasu bihi yaumal min a'malihim as-salatu sesungguhnya yang paling pertama dihisab ya, manusia akan dihisab pada hari kiamat itu adalah dari amal-amalnya yaitu adalah sholat Qala beliau bersabda yaqulu rabbuna jalla wa azza <tuh> Tuhan kami yang Maha Mulia dan Maha Perkasa ber, berfirman, "Lima kepada para malaikatnya, huwa alam, dan Dia Maha Mengetahui." unduru fi sholati amdi. "Lihatlah pada solat hambaku, Atam Maha Amna kosoha. Apakah dia menyempurnakannya atau uh, kurang?" Uh, menguranginya, fainkana tamatan kutibat kutibatlah utama." Ya jika sholatnya itu sempurna maka e, ditulis e, baginya secara sempurna wankana min minhasya'an jika e, berkurang e, sesu, <tuh> e, sesuatu ya dari sholat itu kala unduru ya Allah berfirman lihatlah hal ini abdi minta tahuin apakah Uh, hambaku itu memiliki dari ibadah tatawu, ibadah sunnah fainkan alahu tatawu kalau ia memiliki ibadah sunnah kola atimu li abdi faridotahu min tatawu ihi. sempurna kala untuk hambaku itu kewajibannya dari ibadah sunnahnya summa tuqhudul a'malu ala zakum <tuh> kemudian amal-amal itu diambil ya terhadap hal itu. Jadi dalam hadis ini jelas bahwa ibadah-ibadah sunnah itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan pada ibadah yang wajib. Sebagaimana dikeluarkan hadis ini oleh ashabus sunan. Kemudian beliau mengatakan walau ay faraid wa Nah, kalau seorang hamba telah yakin bahwa dia sudah menyempurnakan ibadah wajibnya dan tidak kurang ya di dalam melaksanakan ibadah wajib itu, maka ibadah sunnah yang dia lakukan terus sebagai tambahan ya dalam uh, mengangkat derajatnya. Wa intarokat tatawu'at hina idin alaihi min ya, Kalau dia meninggalkan yang sunnah itu eh, Tentu tidak ada dosa baginya Dalilu dhalika ya, Dalilnya adalah apa yang dikeluarkan hadisnya oleh dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim bin hadis Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dari hadis Tolha bin Ubaidillah Uh, kalau ia berkata, Jaro Julun ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam min ahli Najdin. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari penduduk Najd. Sairorosi yang diikat kepalanya Yusmaudawi Yusautihi didengar uh, nyaringnya suaranya. Walayub dan tidak dipahami apa yang dia katakan hatta dana sampai dia mendekat faida huwa yas'al ya. maka tiba-tiba dia bertanya anil islam tentang islam faqala rasulullah sallallahu maka rasulullah sallallahu alaihi bersabda khamsu salawatin fil yaumi wa laila lima waktu pada ha, satu hari dan satu malam faqala maka ia berkata bertanya lagi hal ala ya goiruhu apakah uh, ada kewajiban untukku yang lainnya, qolala la, tidak ada ilah anta tua, kecuali kamu melakukan tato ibadah yang sunnah. Kalau Rasulullah SAW Rasulullah Sallam rasul -rasul bersabda, wasiamu Ramadan dan saum Ramadan. Qala hal alaiya ghairuhu. Apakah ada kewajiban bagiku selainnya, qolala tidak ilah anta tua, kecuali kamu melaksanakan saum yang sunnah. Kala wa zakaro lahu Rasulullah SAW Az-Zakat Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan baginya tentang zakat Kala hal alaiya gairuhu Apakah ada kewajiban bagi kutus lainnya Kala la illa anta Tidak ada kecuali engkau melakukan zakat yang sunnah Maksudnya sodakoh Kala ia berkata Fa'adbaro rojulu Ya, maka laki-laki itu Uh, mundur ya pulang ya wahwa ya dan dia berkata wahai la azidu ala haza wala ankusu demi Allah aku tidak akan menambah ya dari hal ini dan tidak akan mengurangi kalau Rasulullah SAW abslahain dia beruntung jika dia jujur dia benar perkataannya walakin nasin kofidalika amrun maznunun ya tetapi <tuh> kejujuran ya e, dalam hal itu dalam hal itu amrun maznun adalah e, suatu perkara yang diperkirakan ya artinya orang dalam melaksanakan kewajiban kewajiban saja pun e, itu masih diperkirakan apakah mereka benar-benar secara sempurna melaksanakannya atau tidak ya wal ya'malul amal la yadmanu itqanahu min kulli ujuhi dan seorang hamba ya ketika melakukan suatu amal ya dia tidak menjamin tidak bisa menjamin e, apa secara optimal ya maksimal dia lakukan dari berbagai seginya ya lidali oleh karena itu tetap saja dia membutuhkan kepada ibadah sunnah sunubihi an yatrukahu umurihi mu'tabidan ala da'il Tidak baik kalau dia meninggalkan ibadah sunnah itu sepanjang umurnya dan hanya mengandalkan kepada pelaksanaan ibadah wajib saja. Fa'in akhoy muhammadin sallallahu Karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu sallam. a'la fil ala kasratit dan sungguh rasul adalah teladan yang paling tinggi dalam menjaga berbagai e, banyaknya ibadah yang sunnah Kemudian e, ada masalah ya satu masalah dalam kaitan dengan bab ini yaitu e, di sini dikatakan zahab al hanafi wal malikiyah ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat ila anama syar'a fi tatowi fa innahu yasiru alaihi wajiban bi mujaradi syuru'i maka ia menjadi wajib eh, hanya dengan dia mulai melakukannya falaisalahu imtaluhu wal khuruju minhu dia tidak boleh menggugurkan dan keluar dari pelaksanaan ibadah sunnah tersebut Fa'in khoro lazimahul kodo'u indal hanafiya. Kalau dia keluar ya berhenti dari melakukan ibadah sunnah itu, maka dia mesti mengkodonya menggantinya menurut ulama madhab hanafi wa indal malikiyah dan menurut madhab imam malik ya lazimahul kodo'u ida khoro jamin bi Ya dia e, harus melaksanakan kodo menggantinya kalau dia keluar dari pelaksanaan ibadah sunnah itu tanpa adanya uzur dan tidak mesti apabila dia keluar atau berhenti dari pelaksanaan ibadah sunnah itu kalau dengan adanya uzur ya jadi menurut madhab Hanafi dan maliki ini kalau seseorang melaksanakan ibadah sunnah misalnya sholat sunnah Ya, maka dia tidak boleh membatalkannya ketika sudah mulai. Eh, lalu tiba-tiba di pertengahan misalnya berhenti, tidak meneruskan, tidak menyelesaikannya itu artinya membatalkannya. Eh, menurut mazhab Hanafi itu wajib mengkodonya Baik ada uzur atau tidak. Kalau menurut mazhab Maliki eh kalau tidak ada uzur dia berhenti ya yeah, uh, kalau ada uzur tidak perlu kodo wastadallu bi qawlihi mereka berdalil dengan keumuman firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati wa a'malakum wahai orang-orang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan janganlah kalian menggugurkan amalan kalian jadi di sini ada larangan jangan menggugurkan membatalkan amal kalian. Ya maka dianggap bahwa pelaksanaan ibadah sunnah itu suatu amal tidak boleh digugurkan masuk ke dalam larangan dalam ayat ini. Menurut mazhab uh, Hanafi dan Maliki. Sedangkan mazhab yang lain yaitu mazhab Syafi'i wa Ahmad wa Sufyan As-Sauri wa hu huwa huwa qabla fihi wa ba'dahu dia tetap saja eh, hukumnya atau sunnah baik eh, sebelum melaksanakan atau sesudah melaksanakan walaisa alaihi qada'un lau dan tidak ada qada kalau ia meninggalkannya atau menggugurkannya inna amru lahu insya qada wa insya taraka hanya saja urusannya itu kalau dia mau eh, menyelesaikannya silahkan kalau dia eh, berkehendak untuk meninggalkannya juga dipersilahkan ayat fidalik ya dan ayat yang tadi dijadikan dalil itu bukan dalam makna hal ini fi hasanat ya dia ayat itu hanyalah untuk membatalkan menggugurkan kebaikan dengan melaksanakan keburukan au birria atau dengan Ria Wakil Soha Nabi Sallam sungguh telah sohi dari Nabi Sallam menemukala bahwa beliau bersabda aso imul mutatawi amiru nafsihi orang yang saum itu yang saum sunnah itu uh, adalah memerintah dirinya sendiri insya soma insya abtoro kalau dia mau dia saum kalau dia mau dia berbuka ya jadi Uh, ini adalah jawaban bagi pendapat madhab Hanafi dan Maliki yang berdalil dengan ayat di atas bahwa ayat di atas itu bukan dalam maksud menggugurkan amalan-amalan seperti contoh tadi ibadah sholat sunat yang digugurkan tapi maksudnya adalah jangan menghilangkan menggugurkan pahala amal-amal itu dengan berbuat keburukan atau dengan ria ya dengan perbuatan eh, apa amalan amal soleh tersebut. Ya, eh, hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi dan yang lainnya dari hadis Ummu ya dan ada syahid dari hadis Aisyah. Kemudian yang berikutnya adalah al-haram ya ten, eh, yang ketiga yaitu hukum taklif yang ketiga adalah haram. Ta'rifuhu definisinya lugatan menurut bahasa Al-man'u yaitu menolak ya, atau melarang wal wa al-mamnu minhu sedangkan al-muharram maknanya adalah yang dilarang wa diddul halal dan ini adalah kebaikan dari halal. Wastilahan dan menurut istilah ma al -kaffa anhu, yang diminta oleh pemberi syariat e, untuk meninggalkannya. Alawal wajhil hakmi wal ilzam ya secara mesti dan harus wa yuthabu tarikuhi imtithalan dan diberi pahala orang yang meninggalkannya karena e, ketaatan ya wa yuaqabu fa'iluhu ikhtiyaron dan di e, siksa orang yang mengerjakannya karena pilihan dia dalam mengerjakan. Artinya dengan kesadaran. Wa <tuhu> asmahi dan di antara nama haram ini adalah mahzur ya, artinya dinamakan juga mahzur haram ini. si ya bentuk apa bentuk-bentuk lafadz yang bermakna haram ini dalam Al-Qur'an atau hadis ya ada beberapa Yustapa tahrim eh, pengharaman bisa diambil eh, min siagin kathiroh dari bentuk-bentuk yang banyak musta'malatin lidilala alehi yang digunakan untuk menunjukkan maknanya fi nusus syar'i dalam nasna syariat minha diantaranya satu lafzu tahrim as itu lapat pengharaman secara jelas ke ta'ala seperti firman Allah Taala wa halallahu al-bai'a wa harrama riba dan Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba Al-Baqarah ayat 275 wa qaulihi sallallahu dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi kulul muslimi alal muslimi haramun setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah haram muhu dalahnya wa hartanya wa irduhu dan kehormatannya hadis sunsaihun roh muslim jadi dalam ayat dan hadis ini digunakan kata tahrim ya haroma yuharimu jelas itu haroma ya dia mengharamkan itu langsung dengan kata haram yang jelas ya begitu juga dalam hadis haromun ya, haram ya, darah harta dan kehormatan Kemudian bentuk yang kedua yaitu nafyul hilli menafikan kehalalan ya artinya tidak halal. Ketika disebutkan tidak halal, ya berarti maknanya haram. Seperti firman Allah Taala, fa fala fa la tahillu lahu. Kata fala tahillu. Ya, jika dia mentalaknya, maka tidak halal baginya min ba'du setelah itu hatta tankiha zaujan sampai dia menikahi suami yang lain. Jadi kalau sudah talak tiga ya eh, tidak boleh menikahinya lagi sampai menikah dengan suami yang lain. Wa qaulihi salam dan juga sabda Rasul sallallahu salam la yahillu itu kata kata la yahillu tidak halal berarti maknanya adalah haram. Li muslimin an yahjuru akhahu ya me, Me, apa, menghindar dari saudaranya fokus salah silayalin di atas tiga malam yang ketiga siqatun nahi dengan bentuk an-nahi larangan an wa jumlah tuha ya ada beberapa macam yang semuanya kembali e, kalimat itu kepada yang pertama labzun nahi Uh, jadi ini bentuk larangan yang pertama dengan lapat nahi langsung dalam bahasa Arab nahi sorry yang jelas Kakauli ta'ala sebagaimana firman Allah Taala wayan itu kata ayan dia melarang anil fasya wal munkar dari perbuatan keji dan munkar wal bagi dan uh, apa kedurhakaan ya. Anhal ayat 90 wa qauli salam li alihi radhiyallahu anhu Ya wa qad wa hadiman dan sungguh nabi telah memberikan hibah kepadanya berupa seorang pembantu ya Rasul bersabda kepada Adi, la tadribhu jangan kamu memukulnya fa inni nuhi an andor bi ahli salat sungguhnya aku dilarang dari memukul ahli salat wa inni raitu yusallimu aqbalna dan sungguhnya aku melihatnya di sholat sejak uh, kita bertemu sejak aku bertemu dengannya. <t assessment> Rahul <Ils _> <OVER> Bukhari fil Adabil Mufrad diriwayat oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Wayal haqu ha bihadza qaulu Dan juga diikutkan uh, dengan lafaz ini. perkataan sahabat naha Rasulullah sallallahu <S Christians rotate ông> <tasi <tasi Rasulullah sallallahu melarang an dari uh, sesuatu. Kemudian yang kedua eh, yang termasuk mana apa lapar larangan ini adalah sigot jazaro zajaro dengan kata zajaro artinya juga melarang. hadis Abi Zubair seperti hadis Abu Zair Abu Zubair dia berkata saat tuh biron aku bertanya kepada Jabir yakni ibnu Abdullah Zubair bin Abdullah ansa menilkal ya dari eh, harga yaitu menjual anjing dan kucing. Kala Nabi Sallam anzalik. Nabi melarang hal itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, sigotul amr bil intiha. Perintah untuk berhenti. Ya seperti firman Allah Taala kepada orang Nasoro. Walatakulu salasah intahu dan janganlah kalian mengatakan tiga Tuhan itu tiga sain tahu itu ada kata tahu berhentilah kalian khairul lakum itu lebih baik bagi kalian waqauli sallallahu dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ya tasyaitanu ahadakum yaqul ya apa setan datang kepada salah seorang di antara kalian lalu ia berkata man khalaqa kadza man khalaqa Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Ha yakul sampai dia berkata man khalaq Siapa yang menciptakan Tuhan? Ya na'udzubillah ya Fa falyastaid billah. Kalau sudah sampai kepada hal itu, maka berlindung kepada Allah wal yantahi. dan dakla dia berhenti. Itu kata wal yantahi. berhentilah. Ini menjadi uh, artinya sesuatu yang harus ditinggalkan tuh menjadi haram. Tafakku alai Kemudian yang keempat sikot fiil mudari al muktarin bi yaitu bentuk fiil mudari yang disertai dengan la yang la itu bermakna larangan. takrobu zina, janganlah kalian mendekati zina. Takrobu itu fiil mudari menunjukkan sedang atau akan Ya lalu disertai dengan la yang artinya jangan. Nah, ini bermakna haram. La yabiu ba'dukum ala ba'i ibadin Janganlah salah seorang di antara sebagian dari kalian menjual eh, perdagangan sebagian dari yang lain. Ya artinya tidak boleh menjual barang yang sudah eh, apa dijanjikan akan dibeli oleh seorang ya. Kemudian yang kelima ya sigot la bagi dengan kata la yan bagi tidak layak. Kau kau lihat salam bil harir sebagaimana sabda nabi surah salam dalam sutra la bagi haja mutakir ini tidak layak bagi orang bertakwa artinya haram. Ya mutafakun alaih min hadis ukbah bin amir. Kemudian yang ke yang keenam sigotul amar bitarki bis bigoi nahi sorry yaitu perintah untuk meninggalkan ya tanpa eh, dengan bentuk larangan yang sorry yang jelas dengan kata nahi tidak dengan kata nahi kokau di surat ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala innal homro al-maisyur al-ansaw wal-azlam ridzum min syaiton fajitan ibu sesungguhnya Homer hanyalah Homer itu dan judi mengundi nasib dengan anak panah dan menyembah e, apa menyembah patung dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah e, najis dan merupakan perbuatan setan maka tinggalkan nah, kata pak Ibu perintah untuk meninggalkan ini menunjukkan haram wakaulil taala dan juga firman allah taala waiyaslul 'anil mahin mereka bertanya tentang haid, Kul huwa adan. Katakanlah dia itu adalah penyakit. Fakta zilun afil maka tinggalkanlah, jauhilah e, perempuan pada waktu haid. Jadi itazilu, kata itazilu itu perintah untuk meninggalkan. Kemudian juga sabda Nabi, istan ibu sab al-mubikot, jauhilah. Itu kata jauhilah, perintah untuk meninggalkan sab al mubikot ya tujuh perbuatan dosa yang menghancurkan kalau ya Rasulullah mahun apa itu kalau ashirku bila syir menyekutukan Allah wa sihir wa nafsilati nafsi lati Allah illa bil membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak ya wa riba memakan riba wa aklu memakan harta anak yatim wa tawalli yaumaz dan lari dari hari peperangan waqadul muhsanatil mu'minatil ghafilat dan menuduh e, perempuan yang sudah bersuami yang beriman dan lalai e, melaksanakan jina Muttafaq 'alaih Anabi Hurairah wa bin Umar radhiyallahu anhu qala Ya talaqtu mar'ati 'ala ahdi Rasulullah sallallahu Aku telah menceraikan istriku di zaman Rasulullah SAW dan dia dalam keadaan lain Umar Maka Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Fakola. Maka Rasul bersabda: Murhu fal Perintahkan dia untuk uh, rujuk kepadanya. Sumaliyadha ha ha Kemudian uh, tinggalkan dia yaitu kata iyada ha tinggalkan di hatta taturo sampai dia bersih summa tahidu haidatan ukhra kemudian dia haid dengan haid yang lain fa tahurat kalau dia telah suci maka ceraikanlah qabla an yujami sebelum dia menggaulinya au yumsikha atau menahannya fa inna hal iddah Itulah idah alati amrullah yang Allah perintahkan an lahan, an lahan nisa. ya untuk wanita-wanita uh, itu diceraikan itu uh, larangan di situ dari menceraikan wanita yang dalam keadaan haid tapi harus menunggu sampai bersih Kemudian maruti ala fihi ukubah au wa'idun dunyawi au ukhrawi. yang disertakan dalam melakukannya itu adanya hukuman atau ancaman baik secara duniawi atau ukhrawi bahwa dalilun ala tahrimi itu adalah dalil yang menunjukkan keharamannya famin suwarihi di antara gambarannya pertama ukubatul hudud yaitu hukuman had yang mencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah kedua tangannya ini adalah hukuman duniawi berarti menunjukkan haram azani wa zani wahidi zalda yang berzina perempuan dan laki-laki maka cambuklah masing-masing dari keduanya itu sebanyak 100 cambukan at dubil ikob yang kedua ancaman dengan hukuman ya yuhaladina amanutakulah wazaruma bakiya min riba in kuntum muminin wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian orang beriman fa ilam alu jika kalian tidak melakukan fa zanu bihar wa rasulillah maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya ini adalah ancaman dengan hukuman ya kata fa'adzan wa biharbi Rasul ini. Ini menunjukkan haram. Kemudian firman Allah yang lain la ilam yantahil munafikuna nah, itu jika tidak berhenti orang munafik waladina fikul dan yang ada penyakit di hatinya wal fil madina dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah ya eh, tidak berhenti menyakitimu ya maksudnya la naka bihim sum la yujawirunaka fiha illa qalila kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar mal'unina aina masukifu ukhidhu wa taktila dalam keadaan telanat Dimana saja mereka dijumpai mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Sunnatallahi fil ladzina min qablu tajid Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Ya, dalam ayat ini jelas, ya di situ ada ancaman yang keras ya bagi Orang, orang menafik dan yang ada hati, penyakit dalam hati mereka e, yaitu kalau mereka tidak berhenti menyakiti Rasulullah sehingga itu menunjukkan haram kemudian dalam ayat lain sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan secara zolim ya mereka hanyalah memakan api api ke dalam perut mereka dan mereka akan masuk neraka ini adalah ancaman terhadap hukuman wa qaulih sallallahu dan juga sabda rasul sallam la yantahiyan aqwamun an wadaihim aljumuat aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma yakunanna minal ghafilin ya hendaklah eh, kaum-kaum itu berhenti dari meninggalkan e, apa Jumat atau Allah akan menutup hati mereka kemudian e, mereka menjadi orang yang lalai kemudian juga hadis Rasulullah -sel -sel melikuligo liwa unyu bagi orang pengkhianat ada e, bendera ada tanda yang dikenal pada hari kiamat nanti ini adalah uh, suatu aib pada hari kiamat Kemudian yang ketiga adalah tartibul uh, bulak fili, yaitu menyertakan suatu laknat uh, terhadap uh, melakukannya. Uh, ini termasuk apa namanya ancaman yang disertakan kepada perbuatannya, yaitu atau Uh, hukuman baik duniawi atau ukhrawi ya. Ini yang ketiganya yaitu adalah uh, laknat, disebutkan laknat. Wa hiya na'un minal dia termasuk suatu macam dari siksaan wa fihi khususun kathira fil Dan uh, tentang laknat ini banyak sekali ya nasnya baik dalam Quran atau hadis yang disebutkan adanya laknat. Ya, seperti misalnya orang yang menyembunyikan ilmu ya dari yang Allah turunkan innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah mereka itu dilaknat oleh Allah yaitu ada laknat menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah haram kemudian yang ke lima ya yaitu wasful fi'li bi'anahu mil'dzub sifati pekerjaannya itu adalah suatu dosa. Ya wa min huwa asbuhu bi annahu kabiro di antaranya adalah uh, Rasul mensipatinya dengan kabiro dosa besar. Kaquli sallallahu Rasulullah, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ma bin dhanbin adjdaru an yuajjalallahu ta'ala li sahibi rukbah fiddunya ma mayudakhkhuru lahu fil akhirah mislul baghi waqati arrahim. Ya tidak ada dari satu dosa yang lebih layak oleh Allah segerakan bagi pelakunya hukuman di dunia ya bersamaan dengan apa yang disimpan baginya untuk eh, baginya di akhirat seperti eh, halnya eh, apa al bagi ya eh, kedurhakaan atau pelacuran ya wakati rahim dan eh, memutuskan silaturahim. Hadis sahih diwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Abi Bukroh, Bakroh. Oh, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya berkata ya Nabi Muhammad SAW ditanya anil kabair dari dosa-dosa besar kola beliau menjawab al isroku billah ya menyekutukan Allah wa kukul walidain ya durhaka kepada kedua orang tua wa pun nafsi membunuh suatu jiwa syahadatuzur dan kesaksian palsu mutafakun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam ya waspul fili bil udwan mensipati suatu perbuatan itu dengan udwan suatu permusuhan awi zulmi kezoliman awil isaah atau keburukan awil suski, kefasikan awu nahwidalik atau yang semisal dengan itu ke hadis Abdullah bin Amr seperti hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu makola jaa Arabiun datang seorang Arab gunung ila Nabi Sosalam yas aluhu anil wudu bertanya kepada beliau tentang wudu faarohul wudu salah san salasan maka Rasul memperlihatkan kepadanya wudu tiga kali tiga kali summa kemudian beliau bersabda Hakadal wudu begitulah wudu. Beginilah wudu itu. Faman zada ala hada, maka siapa yang menambah ini menambah e, bilangan wudu dari lebih dari tiga Faqad asa sungguh dia telah berbuat kejelekan wa ada ke ya, permusuhan wa dan kezoliman berbuat zolim Nah, jadi perbuatan disipati dengan kejelekan, ya eh, penentangan atau kedurhakaan dan kezaliman itu adalah menunjukkan perbuatan tersebut adalah haram. Ya, dalam ayat juga dikatakan wa fushukun itu adalah kepasikan, ya, dari kalian. Kemudian nomor tujuh tasbihul fa'il bil baha imi awi awil kafar awil khosirina yaitu menyamakan orang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu itu dengan binatang, setan, orang kafir, orang rugi dan yang semacamnya seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi lai salana mislus masalus sui yang dia udupihi kal kalbi kaihi. Ya, uh, tidak ada perumpamaan bagi kami. Uh, perumpamaan yang buruk, yang lebih buruk ya, kecuali uh, orang yang mengambil kembali pemberiannya hibahnya itu yaitu dia seperti anjing yang mengambil kembali eh, apa yang ia muntahkan, muntahannya, jilat kembali eh, muntahnya, Mutafakun Nah ini kan merupakan apa penyamaan dengan binatang dan ini menunjukkan haram. Ya, uh, diriwayatkan oleh Ibnu Muslim dari hadis Ibnu Abbas dan juga firman Allah taala, "Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin orang-orang yang berbuat mubazir itu adalah saudaranya setan. Jadi disebut sebagai saudara setan menunjukkan itu adalah haram. Wa ta'ala dan juga firman Allah taala, "Wa man minkum bainahu minhum." Ya, maka siapa yang berwala ya ber, e, memberikan loyalitas kecintaan e, pertolongan kepada orang kafir dari kalian itu maka dia termasuk golongan orang kafir itu ya, ini disamakan dengan orang-orang kafir menunjukkan hal itu haram dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna mayalbasul hari rofi dunya manla kala kala humfil akhirah Ya hanyalah orang yang memakai sutra di dunia itu adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat kelak. Ya, dari hadis Ibn Umar bin Hutub. Kemudian yang ke-8, tasmiyatul fi'li bismi syai'in muharamin muharramin hurma. Menamai suatu perbuatan dengan nama sesuatu yang lain yang eh, sudah diketahui keharamannya ya, seperti mensipati suatu pekerjaan suatu perbuatan bahwa dia itu adalah zina, syarikoh, mencuri, ya'au syirkun, syirik, ya'au goiru, zalik atau yang selain itu jadi eh, suatu perbuatan disipati atau disebut dinamai dengan perbuatan yang jelas keharamannya, misalnya inallah kata baalabnia alabnia alabni ada ma hazhu min alzina adroka zalika an nazar ya, sungguhnya Allah menulis mencatat bagi anak Adam itu bagiannya dari zina. Dia akan mendapatkan hal itu tidak ada kemus apa tanpa terkecuali ya. Fazina lain anazod zinanya mata itu melihat. Ini kan kata zina ini adalah dengan mana khusus ya yang jelas diharamkan dosa besar. Tapi di sini melihat sesuatu yang diharamkan itu dengan kata zina walaupun bukan makna zina sebenarnya nah, ini menunjukkan haram wazina lisan al mantik dan zinanya lidah adalah berbicara yang betapa dari Abu Hurairah begitu juga sabda Nabi S.A.W Aswa'un nasi sari kotan aladhi asri orang yang paling jelek curiannya adalah orang yang mencuri salat kalau ya Rasulullah ya bagaimana dia mencuri salatnya? yaitu la yat wala dia tidak menyempurnakan rukunya dan sujudnya ya hadis sahih e, diriwayatkan oleh Darimi Ahmad dan yang lainnya wa salam dan juga sabda Nabi sallallahu siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah selain nama Allah faqad asyraka sungguh dia telah musyrik Ya, nah Abu Daud Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi dalam hadis sebelumnya tidak menyempurnakan ruku dan sujud itu disebut sebagai perbuatan mencuri di mana mencuri itu sudah diketahui e, yaitu haram ya. Tentu tidak menyempurnakan ruku dan sujud juga menjadi haram. Ya, begitu juga ini disebutkan e, syirik, syirik adalah dosa paling besar. Yaitu disebut, ya, disebut sebagai syirik, yaitu yang bersumpah kepada selain Allah. Ya, karena sumpah itu harus dengan nama Allah, tidak boleh dengan nama yang lain bagi hambanya. Ya, sedangkan bagi Allah itu hak Allah bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, seperti wal asri, wal fajri, wal duha, dan seterusnya. Nah, inilah beberapa bentuk yang harus kita ketahui eh, bagaimana dipahaminya suatu hukum itu menjadi haram, yaitu dengan bentuk-bentuk kata yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan eh, menjadikan suatu alat bagi kita, ya, untuk mengambil ya kesimpulan-kesimpulan hukum dari Al-Qur'an Hadis ya melalui uh, ilmu usul ini. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.